Josan, Josan, good morning, selamat pagi. Ada apa? Oke, sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kita bayu ya, sampean ke Jan. Skincare apa toh? Saya bu. Kenapa? Skincare apa? Pengen ngerti ya? Iya, skincare ini loh, karo nek nang YouTube. Priye cek, kok aku udah ngoleh surat ke? Lah, masa wis ana sakulan? Tanggal loro wingi. Berarti sampean gak oleh mulih karo imigrasi. Kon nek Hong Kong wae. Masa iya piye? Iyalah, wong sampean wong api kok. Pulsaku, pulsaku. Pulsaku entek ke. Pulsane entek. Pulsaku entek ya keblobotan muni pulsa iki utake dititipi pulsa wong terus muni pulsa. Iya, sampean wis kangen bojo ya ngono kuwi arep entuk bojo anyar iki sampe ngomongnya bingung kami serontolen. Wis bingung iki. Iya, Teh. Aku kok garuh ngono lho. Gini. Sampean Sampean datang sebenarnya sih ya. Majikan kalau enggak datang ke sana ya. Iya, alternatif kalau sampean enggak kepengen datang, majikan suruh telepon ke imigrasi. Menanyakan apa ngomonglah jenenge majikan, jenenge sampean, nomor KTP sampean, terus proses extend visa 3 bulan apa sebulan kemarin? 3 bulan ya? 3 bulan. Oke. Okay. 3 bulan. Proses extend visa 3 bulan kok sampai sekarang belum ada surat balasan, sedangkan prosesnya sudah 1 bulan, kayak gitu kan. Nanti nanti jawaban imigrasi pasti, oh masih dalam proses, bla 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 bla, kayak gitu kan. Terus disampaikan aja, sedangkan visanya itu habisnya sekian loh. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau sampean sudah masukin sebelum visa habis, tapi masih dalam proses extend visa, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kan sampean dan majikan kan deg-degan, deg-deg ser. Tapi iya deg-degan. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma kalau masih kepengen kurang yakin lagi, tunggu. Sudah ada 6 minggu belum ya kemarin? Sudah ada apa? 6 minggu belum, 6 minggu. 6 minggu belum ya, kalau sebulan 4 minggu berarti ya? Sebulan 4 minggu. Kalau sudah... 6 minggu berarti belum. Belum, oke. Ditunggu maksimal sampai 6 minggu. Nanti kalau sampai 6 minggu, visanya masih belum ada surat dari imigrasi, sampean datang ke imigrasi, bawa paspor, bawa kontrak kerja, bawa visa, bawa Hong Kong ID, kayak gitu ya. Terus sampean tinggal datang ke imigrasi Wanche lantai 9, lantai 3, jendela nomor 9. Kayak gitu ya, menanyakan, aku sudah 6 minggu proses extend visa 6 bulan dengan majikan, tapi kok sampai sekarang masih belum ada surat balasan, bisa dibantu enggak, sure, kayak gitu ya. Nah, nanti pasti dicek sama petugas. Oh, ya wes, oke. Ini suratnya udah ada, tinggal kamu bayar 230, selesai. Kayak gitu. Tapi kan dulu bilangnya gini, kan aku mau bayar. Dia bilangnya gini, bayarnya nanti kalau udah dapat SMS gitu, bayarnya di 7 atau di OC. OC oke, ngono. Ya, itu kan kalau dapatnya SMS kan bukan surat, ngono lho. Loh. Kok punya nih Mbak Yuli kok dapatnya surat ya? Dia bilangnya SMS, dan nanti dapat SMS gitu ke Tinwa Huma ngono ke? Mosok. Berarti Tinwa Humane sapa? Tinwa Humane. Tinwa Huma aku. Tapi sampean Tinwa Humane bener enggak? Bener. Ya ditunggu aja. Kayak gitu. Jadi deg-degan ana lombokku sing kembrojos ke ya mbokku. Aku ya kembrojos wong duwite ku wis tak kirim. Nah, aku dikongkon mulai saiki ya aku ya katokan to sih. Tak melok video sampean aku sampean mulai katokan to. Emang cece barunya udah dateng? Belum, ya kan ngono deh, nunggu anakku liburan baru mbokku proses proses suruh apa itu tamto lah sama kisahku 3 bulan. Jadi beli tiketnya itu dia yang kesini aku yang pulang gitu loh langsung. Oh begono. Iya. Okay. Ambil dari Indo apa di Hong Kong? Dari Indo tapi cece yang dulu bahulah kalah di sini udah
udah pernah gitu. Oh. Ikut dia 2 tahun. Oh, terus berarti. Di calling lagi, dia katanya mau di rumah. Gak ada kerjaan, rumah juga dari dulu itu-itu saja gitu. Kata bilang-bilangnya Cece yang lama itu. Oh gitu, berarti sampean giliran lah iki. Sampean mulai sik ngentup. Engko lek wis ditop. Balik renene. Oke. Sangat setuju. Baik, berarti lagi kan. Jon, nganu aku ke wedi nek. Nah, aku sih enggak wedi banget sih. Mbokku sing wedi banget kan. Kudu izin kantor nganu magane saiki lagi loihang barang mbokku. Oh, gitu. Sebelum loihang ke wis tete piye iki kok ora nganu. Wis, Mbok, loihang enjoy your holiday ngono kan aku ngono. Lah aku ke wonge kan panikan. Mbokku kan ratu panik ngono lho. Dadi kan wonge sing panikan dia. Wong apik ya ngono ki lho, Mbak, panik. Nah aku yang mulai saiki oke, mulai ngemban ya syukur alhamdulillah tambah duit nono lo. Nah pokoknya sampai ini jan sehat walafiat umur panjang pokoknya buah hadiah happy wong e. Amin. Kados niku saya mono. Wes enggak popo enggak. Lah aku ngene kan aku udah tanya sama itu. Aku ngomongnya kan sama agent, aku omongnya sama lain agent gitu, sanek karo sampean gitu. Dia bilang apa? Ya bilangnya suruh nunggu. Bilang aku udah tanya sama Leng Loi siapa? Leng Loi, bilang itu. Berarti ini di rumah sendiri? Di rumah sendiri sekarang? Di rumah majikan loh. Nah, iya, maksud aku gak ada majikan, sendirian? Enggak, bobonya di sini. Oh, ya oke lah, biar gak boring. Kemana majikan? Iya. Eman sih. Kenapa? Sangat-sangat eman sekali. Baik banget ya majikan. Baik banget, apalagi sing sing sange. Wes apa-apa ke Cece, apa-apa Cece mbok katok kalete ilang ya sing tekoki sing kon golek ya Cece sing golek Cece. Ora ngerti bojone ndeleh ning ndi, nek ora ngerti. Oh. Iyalah, wong apik Mas Dento apik ya, Mbak. Amin. Sing apik sapa sing itu sapa ngono kuwi. Wis pokoke wong apik ae lah. Iyalah amin tendongane. Tapi aku jane sire ngono ya jan-jane ngono ya nek di calo ngono tak nambah setahun meneh ngono tapi kan mbokku enggak mau nek setahun tono. Bener 2 tahun aku 2 tahun ya bongko ora rapi nombok aku ngono kan. Ya aja bongko sik rapi sik baru bongko no. Ujare mbokku ngono. Wis narabi yo cuma nang dhisik engko tak celuk rene meneh ngono. Lah aku kapan ki are in the moy ngono ke. Yo ora kanggo rabine mbokne kaya ngono. Lah iya mubadir engko. Kan beda karo wong kene to. Iya. Ngene ae, bojone kon nggawa mrene, Mbak. Iya yo. Aja. Bojoku masih elek engko dilere wong ya aku sing ngombe racun lho. Ya tutupi kresek kae bojone lek metu. Ya berarti kaya ngono kae tangkepan kau. Berarti sampean selalu mengikuti berita iki. Iya, pernah kok. Masa? Pernah dengar moto kaya ngono. Kapan? Iya, tahun nuraina kae lah aku weruh jeneng ngarepe moto kok wedi aku dadi ning saiki. Kenapa? Indonesia apa orang Hongkong? Wong kene. Oh. Ya engko sih cuma kebetulan aku pas lewat ngono pasti berkolis ngono kuwe lho dadine kan aku gemeter. Untung sampean gak terus ning rumah sakit ya iya ning rumah sakit aku kan jemput bapakku lah bapakku loro sing kon jemput aku Cece kok saya bojone Cal iyalah kan sayang karo Cece nek sing ngombare sing make lho Cece lah ning rumah sakit ki nganu Cece aku jemput bapakku baitoke obat to lah kok wong loro ki di nganu polisi ya ditekel polisi kuwi ning rumah sakit lho padahal Wah aku tambah gejor-gejor aku trauma koyo ngono kuwe Oh, ya rumah sakit pengalaman Indo juga sih neng Indonesia Raya Merdeka makanya. Punya pengalaman tadi juga. Tadi aku nak uruh pro polisi ki aku is gemeter deh keadaan ki is gemeter di situ aku. Shock ya. Untung bojone udah polisi nu tadi. Ya enak nol bojone polisi ngadek terus sampean. Yo gemeter terus kok kapan telone.
relax. Relax sayang, relax. Ngono ke bojomu. Iya, iya. Heeh. Sip lah. Ya wis engko tak ngomong ngono meneh karo bojoku lah. Oke, tenang aja pokoknya. Yang penting kalau udah 6 minggu baru lagi ke imigrasi kayak gitu ya. Waduh, lo kok ngono ya, Ce yo. Ya, mau bagaimana lagi? Surat cintanya belum datang juga. Tapi orang lewat SMS toh, lewat surat undangan ngono kayak toh? Saya ngertiku sih lewat surat undangan, Mbak, tapi enggak ngerti kalau imigrasi sekarang aturannya baru lagi kayak gitu. Ah, ngomongnya ngono kok awakmu oleh SMS terus bayar nang Seven. Lebar kuwi, engko di nganu kan. Tut ngono kayak apa jenenge ya? Takut, heeh, ditut. Eh bisa ngono kuwi, heeh. Heeh, oh. Kaya ngono, terus aku ya wis engko tak ndelok Mbak Yuli wis programe kepiye nang kono mantu-mantu tok ora mudeng aku. Ya lah pinter-pinter sampean masak mantu-mantu tok kaya wong telono lho. Lato-lato. Lato-lato aku. Hah? Lah meng-meng ah. Arep ngomong siu-siu meng yo isin ngono kok. Meng. Meng karo meringis kan ora ucok kan ora ngerti kok. Heeh, heeh. Sangar sampean nih, wah top markotop emang kendali monosopo deh. Iya ceh, galau ge. Jo galau lah dilukas mulai kok. Nang di servis ceh. Malah kayak nggak siap mono lois di detik-detik karena mulai ke malah kayak nggak siap mono ceh. Ngomongi Hong Kong itu ditinggal iku sangat nggak rela. Iya. Wes kayak omae bojo kedua ngono lho. Nah iya ngangeni bakal beting balik. Aku ngono kowe beting pol ya Mbak wis pokok beting banget ya ngono kowe engko nek nambah meneh lah terus kan terus kan ngono kancaku yo yo sih ora enggak sharing sih enggak cuma aku nek libur ngono kowe kan aku sudah enggak kaya dulu ngono kan terus nyapa sih ngono wis golek majikan dhisik engko nek tekan rumah lah gampang anu ngono kowe ngeracuni meneh ngono kan aku lah bisa ya apa kontrak kerjaku wis ning nggon imigrasi ora bisa nek luru majikan to sih bisa to bisa sing penting paspor ya to yo pasporku nang nggon ndoro be iku takuti kok ya enggak apa-apa pulang dulu nguber duwe enak enteke ala iki wis tala mulih dhisik nek omah sing nek omah wis ngenteni engko salah jamuren karaten udine aku ngobrol engel laring ngresiki piye sih duit iku ora enak enteke wis pokoke engko sampean semakin ora nang iya betul semakin betul. Tahun semakin tua gak ngerasa sadar ngono kuwi kok lah iya wis dinikmati wis delamane mabuk menang nah lha ngopo kok mabuk ya mabuk eling ini itu terus sabar ikhtifar amin mabuk pokoknya ya kuwi kadang nek ndelok-ndelok vloge Mbak Yuli ngono ke wis kaya nes lah buka mulih aku lah kan ceritane kan werna-werna ngono emang cerita kehidupan kita itu emang ya berbeda-beda tapi ke intine sama. Tergantung kita aja yang jalani. Semua orang itu kan iya, pasti itu ya. Merasakan pahit manisnya kehidupan kayak gitu kan. Pahit tapi kalau kita bisa dinikmati ya pasti suatu saat akan merasakan kenikmatan. Iya betul itu. Di saat itu. Pahit sabat nangis. Ya oke boleh kita manusia. Istilahnya wis wajar. Tapi ya lah aku nek nangis lucu kok, Te. Piye, nangis. Masa sampean salah nangis? Nangis karo guyu kok. Dadine kan lucu. Nangis nek arep kaca wae. Urip kok sing ngene. Nangis karo guyu apa meneh urip kaca wis ora iso nangis. Lah iya, gak iso glowing nungko. Pengene glowing kok nangisan. Kisut nungko pipine. Liyo kecacat. Wis begitu aja, wis gak usah susah. Pokoke lek dene masih ada rezeki di Hong Kong ya pasti yakin. Niate nyambut gawe. Gitu lho Mbak, wis gak usah grambyang pikirane. Fokus pulang dulu. Yang penting paspornya masih panjang toh. Masih, nah, laser baru itu. Nah, kalau paspor masih panjang mah nanti tinggal calling visa aja. Dululululut gitu. Paling bisa aja. Sekarang masuk PT lagi ya? Masuk PT nanti kalau mau terbang aja.
Ya wes nanti kalau ngano, aja rene neh ngono lah. Wes aja rene neh. Rene lah gak apa-apa tak enteni, aku yo kangen kok. Oke? Iya, gampang kok. Wes semangat kok. Tapi ngono nek. Gimana? Apa teh? Apa? Ora kancaku kuwi jare kan yo carane paling bisa ora potongan ngono to mlebu PT wis arep terbang ngono kuwi jare. Tapi kok visane urung mudun jare muni arep terbang. Ya kon kudu akeh ndongone lah. Kok harus masuk PT ngono lho. Setiap PT itu kan punya cara dan prosedur beda-beda kayak gitu. Jadi kita tinggal masuk PT mana, caranya bagaimana, ya ikuti aja kayak gitu. Karena setiap PT. Tapi ya ada juga yang potongan sampai 6 bulannya ada ya sih. Banyak mbak, hampir keseluruhan itu pakai potongan yang nggak pakai. Iku kan aku jari non potongan udah bayar berapa? Berapa ya, 3 juta atau 5 juta menurutnya. Berarti bayar di depan dia untuk biaya biaya bla 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 di depan kayak gitu. Ya mudah-mudahan. Tapi medical apa sembarang sendiri katanya. Tapi kalau potongan itu kan biasanya ikut diinkludkan sama PT kayak gitu kan kuwi. Enggak apa-apa ya kalau sudah zero cost tanpa potongan mudah-mudahan dapat majikan yang baik, cocok. Gitu kan takutnya kita kan enggak tahu namanya perjuangan baru kan. Takutnya dapat majikan yang enggak nyaman. Iku Cek sing bikin aku galau ke koncoku iku lho Cek. Kenapa? Ning omahke maune ya bojone wis pemborong kayu kae lho, sing kayu apa jenenge? Kayu sing digawa ning pabrik ngono kae lho. Pemborong-pemborong kayu ngono kuwi kan ya berduit nek menurut saya di daerahnya ngono kan. Terus. Lah kok lagi 5 bulan lho wis proses ke sini. Dari wis muni ini itulah ora penak bareng bojo lah inilah itulah duit entek lah duit ora tau dikai lah. Ngono kuwi sak bikin aku galau ngono keke. Mbak, yakin. Keting aku nek diceritani ngono-ngono kuwi. Ya enggak apa-apa, lek diceritani dirungokno ae, tapi enggak usah dilebokno. Tapi otakku ya bergerak ngono kok, kalian ih. Jangan terpengaruh gitu, apalagi saya ngono kan iki manusiawi ngono, tapi ya tak kembalikan lah ya. Jangan terlalu terpengaruh harapan, karena apa-apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ya kita sebagai manusia. Makanya marah rungu aku datine. Makanya kita lebih baik itu ya mendengarkan yang baik-baik, bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis, rukun. Pengennya kan seperti itu toh, kitanya? Iya pastilah. Udah gagal sekali ya, sing harapannya ya, sing kedua ya, ya tekan sapati ini, ngono toh. Yang penting gagal kedua kali, ojo ngombe baikon, ngono loh mbak. Alah. Eman-eman toh nyambut gawe di Hongkong. Ora aku wanita tertabah di kampung saya jar ini. Amin ya rabbal alamin, ikut mendoakan semoga sampean tetap tabah, amanah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya amanah mbokku, saminah buleku, kowe arep piye? Mawaddah ya tonggoku ning ado sih. Mudah deh mutu mawaddah. Ya wis apik-apik kabeh ngono lho orang di sekitarnya, wis. Barokah ya pokoknya kedune. Anak amin, lho, amin. Lek duwe anak jenenge Barokah ya. Nah, lek duwe anak jenenge Barokah. Aja Barokah. Barokah kuwi nganu wong mantanmu. Ora meneh nang ngonku, engko dadine. Kok iso lho. Lah iya kok jenenge Barokah malah wong ora meneh ngono kok. Dadi ning dadi Dadi kula yo. Berkaca. Oke, semangat selalu, pokoknya ditunggu 2 minggu lagi amin. Ya. Amin. 2 minggu lagi kasih kabar ke saya. Iya, muga-muga iki lah muga-muga minggu iki ya. Yo, iya. Kan wis tanggal abange akeh temen to yo. Lah makane. Soalnya kan memang masuk berita Hong Kong lagi banyak apa? Overload jobnya. Jadi ya harap maklum kayak gitu. Proses kan semakin meledak-ledak kayak gitu. Pokoknya nanti kalau aku ditanya mbakku lagi kan aku bisa jawabnya gitu. Tang tolong kalau lepa ya juga lepa kalau lepa meyau siu sea sin hengo teh hoyap ngunci ya hilang aja gitu ya. Aku kurang ngerti imigrasi ke apa teh senengnya. Ya.
keng. Cih, ngertine gajian tok ya sampean. Alah ngertine immigration ngono kae wong wis karo muncul ngono ya. Oh ya. Iya wes, immigration. Go to immigration, man. Please go. Oh, bapakku ra, bapakku bapakku ra sebesar Inggris kok. Tapi sampean kan pinter, makanya digunakan. Nah. Begitu. Oke, semangat selalu, Mbak. Sehat selalu lo ya. Nggih, sami-sami njenengan ugi. Siap. Terima kasih, Mas. Sami-sami. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Yuk, semangat, Mbak. Suun sangat. Nggih. Bye-bye. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Extend visa 3 bulan ternyata sampai 4 minggu, 1 bulan masih belum kunjung tiba karena lewat Dropbox. Ya, enggak apa-apa. Ini kan namanya hokanjong, daripada kita lalai dan melupakan izin tinggal kita karena batas izinnya tinggal 1 minggu lagi udah habis kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan prosesnya lancar, segera dapat visa apa yang di ngen-ngen kayak gitu ya. Untuk teman-teman semuanya semangat selalu. Yang mau pulang, mudah-mudahan bisa pulang kumpul sama keluarga, adem ayem, terus gak balik ke Hong Kong. Soalnya duit Hong Kong ngangen nih. Oke, selamat sangat dan see you in the next video. Bye-bye.